Petani Muda, di video kali ini Petani Muda akan bagikan cara stek pada batang durian yang besar ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk ditontonnya sampai benar-benar habis. Mohon bersabar, jadi tidak ketinggalan bagaimana tutorialnya dan cara membuat media untuk bahan steknya ya teman-teman. Kalau untuk rangsang akarnya kita menggunakan yang lebih ekstrim lagi, menggunakan vitamin B1 seperti ini. Ini banyak sekali manfaatnya untuk tanaman ya teman-teman. Oke, kita akan membagikan tutorial 2 cara stek pada batang durian.